Assalamualaikum semuanya, alan wasahlan di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah orang beriman yang dibunuh, dimutilasi, dan disiksa dajjal dengan gergaji. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-sharekan kisah-kisah islami. Ketika akhir zaman, orang beriman akan mengalami penderitaan yang super hebat sebab karena fitnah-fitnah dajjal yang sangat besar. Musim paceklik tersebut tersebar di mana-mana. Kelaparan satu demi satu menimpa banyak orang di seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut dajjal akan dikutuk menjadi fakir, miskin, dan penuh penderitaan dan kelaparan. Namun bagi orang beriman, mereka akan kenyang tanpa makanan. Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang selalu membaca tasbih dan zikir di masa dajjal berkuasa, maka rasa lapar di perut mereka akan dihilangkan oleh Allah SWT. Kekejaman dajjal juga akan menimpa banyak orang beriman. Dajjal tak segan-segan menyiksa dan membunuh orang-orang beriman yang menentangnya dengan menyembelih lehernya dengan gergaji. Namun ada salah satu kisah hebat dan menakjubkan dari orang beriman itu. Rasulullah SAW mengisahkan, kelak di akhir zaman akan ada seorang pria beriman yang gagah perkasa berani mendatangi sarang dajjal. Namun ketika hendak memasuki sarang dajjal, orang beriman itu malah dihadang oleh segerombolan pasukan tentara si dajjal. Tentara itu bertanya, "Mau kemana dirimu hai rajul?" Orang beriman menjawab, "Diriku memang sengaja ingin datang menghadap sosok yang mencoba mengaku-ngaku seorang Tuhan." Sontak saja, para tentara Dajjal kaget akibat ucapan orang beriman itu. "Apa dirimu tak yakin dengan Tuhan kita itu?" tanya para tentara. Orang beriman itu lalu berkata, "Hei, Dajjal itu bukan Tuhan. Yang sebenar-benar Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah membuat angkasa langit dan bumi. Itulah sebenarnya Tuhan kalian. Kok bisa-bisanya Dajjal? Dajjal itu makhluk kafir dan murtad. Sudah, tidak usah percaya sama dia." Mendengar bantahan orang beriman, maka para tentara Dajjal itu sangat geram dan marah karena Tuhan junjungan mereka dihina dan rendah-rendahkan. Para tentara itu kemudian memutuskan untuk membunuh orang beriman itu. Hal ini disebabkan karena kelakuannya sungguh nggak ada akhlak sama Tuhan Dajjal. Namun ketika pria beriman itu hendak dibunuh, datanglah salah seorang pengikut Dajjal yang mengatakan bahwa Tuhan Dajjal melarang menghabisi nyawa seorang tanpa sepengetahuannya. Atas pertimbangan itu, orang beriman itu tidak jadi dibunuh. Para tentara Dajjal lalu mengikat badan pria beriman itu untuk kemudian dihadapkan kepada Tuhan Dajjal. Alhasil, tubuh pria beriman itu diikat dengan tali untuk kemudian dibawa ke hadapan si Dajjal. Mereka semua lalu berangkat untuk mendatangi si Dajjal. Namun ketika sudah sampai di depan Dajjal, pria beriman itu malah teriak sekencang-kencangnya sambil berkata, "Hei kalian semua jangan mau ditipu oleh si Dajjal ini. Dia itu adalah Dajjal si pembohong yang mengaku-ngaku. Dajjal ini adalah makhluk yang sudah diperingatkan Rasulullah SAW kepada umat-umat beliau." Mendengar ocehan orang beriman itu, si Dajjal pun akhirnya marah dan memberi perintah kepada pengikutnya untuk menghukum dan menyiksa pria beriman itu. Pria beriman itu lalu disiksa dengan dipukuli punggung dan perutnya. Ketika sudah berulang kali orang beriman itu disiksa, ternyata iman yang ada di dalam badannya tidak rontok sedikitpun. Malah keimanan pria itu semakin kuat dan mantap. Karena masih belum kapok, Dajjal lalu memerintahkan pengawalnya untuk membunuh pria beriman itu dengan gergaji. Tubuh pria beriman itu lalu dimutilasi dari atas kepala sampai kaki. Kemudian potongan tubuhnya dijauhkan ke dua tempat yang berbeda. Dengan kesombongannya, Dajjal pun berjalan di antara bagian-bagian tubuh itu dengan menyombongkan sifat palsu ketuhannya yang ia miliki. Melihat peristiwa itu, orang-orang yang menyaksikannya tertakjub dan tunduk sujud kepada Dajjal dan juga mengakui akan ketuhanan dan kekuasaan Dajjal. Setelah itu,
Dajjal kemudian menghidupkan kembali pria beriman itu dengan berkata, "Hiduplah dan bangkitlah." Seketika, potongan tubuh orang beriman itu kemudian menyatu dan hiduplah kembali pria beriman itu. Dajjal lantas berkata kepada orang beriman itu, "Apakah kau yakin kalau aku ini adalah Tuhan?" Dengan wajah yang riang, orang beriman itu lantas lantang berkata, "Hehehe, sama sekali tidak. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepadaku bahwa dirimu hai Dajjal akan melakukan perbuatan itu terhadapku." Tak lama kemudian, orang beriman itu lalu teriak sekencang-kencangnya kembali sambil berkata, "Hai kalian semua, berhati-hatilah, karena nantinya setelahku tidak akan ada lagi satu orang pun yang bisa melakukan tikah sepertiku ini." Mendengar perkataan orang beriman itu, Dajjal benar-benar marah dan murka. Beraninya pria itu merendahkan dirinya. Akibat hinaan itu, Dajjal lalu memberikan hukuman lagi. Orang beriman itu langsung diseret lalu disembelih kembali. Namun sayang sekali, sihir kedua si Dajjal akhirnya gagal total. Allah SWT telah melindungi orang beriman itu dari kejahatan si Dajjal. Allah SWT telah menempatkan sebuah besi tembaga yang berada di antara lutut dan juga tenggorokan orang beriman itu. Alhasil, Dajjal kemudian memotong bagian tangan serta kaki orang beriman itu, lalu membuangnya. Para pengikut Dajjal mengira kalau orang beriman itu telah dilemparkan masuk ke neraka. Padahal sebenarnya orang beriman itu telah dimasukkan ke dalam jannah atau surga. Dan itulah sebuah bukti cinta kasih Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayahilahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'a salama.